Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman, di video kali ini aku mau bahas untuk update minggu ini ya teman ya. Untuk update minggu ini kayaknya ini ya teman-teman, kita harus nunggu ya teman-teman. Kayaknya kalau misalnya malam nanti nggak ada update ya, berarti minggu ini nggak ada update kayak gitu. Karena kalau teman-teman cek di bagian TikTok Avatar World yang official maupun yang ada di YouTube Avatar World yang official, itu nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada tanda-tanda update ya, maksudnya nggak ada sneak peeknya gitu loh, nggak ada apa namanya tanda-tandanya apa yang update nanti, itu nggak ada. Biasanya itu ada muncul di hari Rabu malam. Nah sekarang sudah hari Kamis dan tidak ada ya. Tapi ini menurut pendapatku ya, kalau misalnya nanti malam ada update ya berarti bersyukur, tapi ini nggak ada tanda-tandanya gitu loh teman-teman, nggak ada misalnya apa kisi-kisinya, sneak peeknya apa gitu kan, ini nggak ada sama sekali, blas nggak ada ya di TikTok dan juga di YouTube, di yang resmi ya, yang Avatar World yang official itu nggak ada teman-teman ya. Tapi tetap kita nunggu aja sekitar mungkin nanti malam ya, kita tunggu aja. Kalau memang nggak ada ya berarti nggak ada, tapi kalau misalnya ada ya kita lihat apa update-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini aku bikin videonya pas siang ya, nanti mungkin aku akan upload pas di siang hari juga ya, tapi nanti sambil aku cek deh di TikTok sama di YouTube ya, up to date-nya gimana, ada update atau enggak ya. Oke, sekarang aku juga mau kasih informasi ke teman-teman ya tentang cara untuk bisa melayang ya teman-teman ya. Ini cara melayang yang mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga ya di sini ya. Ini sudah aku bahas di video yang kemarin ya teman-teman ya. Nah di sini cara melayang itu gampang banget ya. Jadi kalian tinggal pergi ke pojok sebelah kanan yang ada tanda gambar karakter yang plus itu ya, yang pojok kanan ya. Nah di situ teman-teman tinggal klik aja, oke. Nah di sini kan milih karakter nih. Nah di sini kalian pilih aja tuh bebas mau yang mana. Aku pilih karakterku aja ya, yang di sini. Terus kalian tinggal pencet yang centang warna hijau di pojok paling bawah sebelah kiri ya. Pojok paling bawah sebelah kiri kalian checklist ya. Kalian pencet. Nah nanti kalian itu akan spawnnya di stasiun ya. Kalian akan spawn di stasiun dan di sini kalian sudah melayang ya teman-teman ya. Nih kalian sudah melayang seperti ini nih. Aku juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya. Ini kita geser dulu ya pemain gitarnya. Ini kita tutup gitarnya. Nah di sini kalau kalian lihat ya, kalian jalankan keretanya. Nih kalian tinggal pencet yang ada di masinis di depan ya, yang kereta kalian tinggal pencet aja. Itu kalian akan melayang seperti ini nih. Tuh ya. Ada-ada aja ya teman-teman ya, Avatar World ya. Nah di sini kalau kita panggil karakter kita yang lain ya, dia akan muncul dan ini akan menjadi seperti ini ya. Akan kaget ya, shock melihat loh kok bisa kayak gitu gitu loh. Dan karakter yang melayang, karakterku ini hanya bisa ketawa aja ya teman-teman ya. Nih ketawa kayak gini. Atau ketawa yang seperti ini nih. Yang kayak gini. Tuh. Ada-ada aja ya teman-teman ya. Ini mungkin salah satu bug atau ini ya, buat seru-seruan aja, buat teman-teman yang mungkin hobi bikin-bikin drama atau bikin drama-drama horor atau pesulap. Nah ini cocok nih kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Nah terus nanti kalau ada yang komen, bang kalau sudah kayak gini bisa nggak bang karakternya ditumpuk bang? Bisa ya, ditumpuk bisa. Nih aku coba ilangin dulu ya, aku ilangin dulu yang ini ya. Nah terus kita balik keluar, terus klik yang pojok sebelah kanan. Nah kalian pilih yang ini aja gantian ya. Nih kalian klik di sini, terus kalian centang hijau ya. Oke ya, tuh biarkan dia nge-stay di situ. Kalian keluar lagi, terus kalian klik yang tanda ini, kalian klik lagi yang ini, terus klik yang hijau ya. Tuh kita lihat sudah bertumpuk ya teman-teman ya di situ ya. Terus kita keluar lagi, kita klik lagi yang pojok sebelah kanan ya, kita klik karakterku yang ini. Udah deh. Terus baru klik centang hijau dan terkumpullah semua ya teman-teman. Semuanya melayang di situ teman-teman ya. Terus kita klik yang keretanya yang paling depan ya, kita pencet remote-nya, dia akan pergi. Kita panggil NPC yang lain ya, kita panggil NPC yang ini aja ya, dan dia akan kaget melihat karakter kita ya. Kenapa bisa seperti ini gitu loh yang, dan ini bug-nya lucu ya teman-teman. Kalian bisa coba langsung sendiri di akun kalian ya, akun kalian masing-masing kalian bisa coba tuh ya tuh. Dan ini kalau kalian pencet tuh dia bertumpuk gitu ya.
ini bertumpuk seperti ini, aku juga bingung nih kenapa nih bisa seperti ini ya. Tuh, tapi kalau kita turunkan dia akan turun ya teman-teman. Kalau misalnya kita geser tuh ya, kita geser dikit aja dia nanti pasti akan langsung turun ya kayak gini. Tuh, dia langsung pasti akan langsung turun ya. Jadi kalau digeser sedikit dia akan kembali ke normal tuh. Toeng. Toeng. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah terus aku juga ingatin ya buat teman-teman untuk bajunya ya, untuk baju yang aku pakai ya, yang ini sama yang ini bajunya limited atau bajunya tuh ada batas waktunya. Jadi sampai di hari Selasa depan ya, Selasa depan itu nanti teman-teman masih bisa ambil bajunya, tapi nanti aku nggak tahu juga ya apakah ini masih berlanjut apa enggak. Cuman aku sarankan buat teman-teman amankan baju yang ada di manekin yang di tengah ini. Ya, amankan aja, simpan aja di karakter kalian yang permanen. Kayak aku nih ya, nih. Aku simpan permanen. Jadi, aku mau enggak mau ya bikin dua karakter cewek ya yang aku bikin di sini. Tapi nanti kalau misalnya muncul lagi, Bang, gimana, Bang? Ya, kalau muncul lagi mau enggak mau ya aku pakai sebagai karakter baruku di sini. Karena kan aku punya dua baju kan ini kan. Nah, aku penting cukup satu aja ya. Jadi, nanti kalau misalnya muncul lagi yang baru, aku pakai di karakterku yang ini. Udah kayak gitu aja ya. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi, nah tuh nggak tahu tuh, mikir dulu aku ya taruh di mana. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang nanya, Bang, kira-kira minggu ini update apa, Bang? Nah, ini aku masih nggak tahu ya. Bisa aja nanti update sinema yang di sini ya, yang kata kalian tuh sinema, atau mungkin nanti di tangga sekolah ya, bisa juga di tangga sekolah ya, di sini nih. Nih ya, bisa aja, atau pintu di sekolah ya kan, atau mungkin juga pintu kodok ya, pintu kodok di sini juga bisa kebuka ya. Ini karena nggak ada kabar ya, nggak ada sneak peek atau apa gitu, jadi kita coba tebak-tebak aja. Dan feelingku kayaknya nggak ada update di minggu ini ya, kayaknya ya, kayak kemarin gitu. Jadi jeda seminggu, baru nanti minggu depan update lagi kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau ada jeda itu tim Avatar World ngasih video ya, ngasih video dia. Tapi ini nggak ada sama sekali loh ya. Terus juga bisa nanti update ini ya, yang di bagian stasiun ini ya, halte maksudnya. Di halte ini kan nih belum kebuka nih, yang bis kota atau bis umum ya. Nah, bisa aja tuh nanti ya, di bagian street school sama yang di bagian street yang ada di sini nih. Bisa aja ya. Ini aku menurut pendapatku aja. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, kemungkinan aku masih 50-50. Jadi intinya kita tunggu aja deh ya, tunggu sampai malam. Biasanya kan update-nya malam ya, Kamis malam kan. Kalau misalnya nggak ada update ya berarti coba kita tunggu Jumat. Kalau Jumat nggak ada ya berarti fix minggu depan kayak gitu ya untuk update-nya. Jadi kita sabar aja ya, kalau nggak ada update ya teman-teman nanti bisa cari book atau komen apa gitu ya di kolom komentar di video ini ya, biar kita bahas sama-sama. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan komentar silahkan komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.